Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan sedikit di sini pandangan hidup manusia dan budaya. Jadi di sini saya akan jelaskan apa itu manusia. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Dikarenakan manusia memiliki akal pikiran. Jadi rasa kekayaan manusia inilah yang membuat manusia disebut sebagai khalifah di dunia. Jadi hidup manusia lebih dari tuntutan hidup makhluk lainnya. Jadi yang membuat manusia harus berfikir lebih maju untuk memenuhi kebutuhan atau hajat itu hidup dalam dunia. Jadi baik yang bersifat jasmani atau rohani. Jadi pandangan hidup juga tidak langsung muncul di depan masyarakat melainkan melalui berbagai proses dalam kehidupan. Contohnya seperti ini. Dalam perkembangan melainkan melalui berbagai proses kehidupan, seorang manusia itulah proses dalam menemukan jati diri atau pandangan hidupnya mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Jadi manusia tentang hakikat, apa itu hakikat? Hakikatnya itulah hidup dan sebagai berasal dari pendidikan mereka awal sebuah sampai menuju masa depan yang baik dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi berfikir melakukan sesuatu yang hal yang bermakna dan berharga untuk kelangsungan hidup di dunia. Jadi selebihnya akan dijelaskan oleh kawan saya satu lagi, Hafizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang pandangan hidup. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat. Pandangan itu mencerminkan citra dari seorang, karena pandangan hidup ini mencerminkan cita-cita atau inspirasinya. Dan juga pandangan hidup bersifat elektif, maksudnya bergantung pada situasi dan kondisi serta tidak selamanya bersifat positif. Bahkan tidak dapat terjadi dan tidak ada kesadaran atau kesadaran yang dinyatakan. Dan juga pandangan hidup juga bersumber dari agama, agama kebenaran, agama-agama yang benar, agama yang mutlak. Contoh, pandangan Muslim yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Contohnya sikap Rasulullah, perkataan dan buatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan hidup juga berbentuk ideologi, ideologi yang suatu kebudayaan dan norma-norma yang terdapat pada negara tersebut. Bahkan pandangan hidup juga terjadi tidak dengan kesadaran ataupun kesadaran yang dianut ataupun kesadaran yang tidak dinyatakan sebagai pandangan hidup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, di sini saya akan membaca pembahasan tentang cita-cita. Cita-cita adalah keinginan yang dalam hati seseorang. Cita-cita itu mungkin tercapai atau mungkin tidak. Cita-cita yang bertaruh harapan masih merupakan unsur pandangan hidup karena masih memberikan kemungkinan ada keberhasilan. Ini mendorong manusia untuk tetap berusaha mengatasi kegagalan yang dialami. Manusia mempunyai suatu keinginan yang dinamakan cita-cita untuk dijadikan pencapaian maksimal seseorang di dalam hidupnya. Senantiasa dan berusaha yang disertai dengan berdoa dalam mencapai cita-cita, sebab dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan terhadap sesama manusia dan menjauhkan bahkan menghilangkan perbuatan tidak baik terhadap orang lain. Baiklah, saya Riza Husni Masyita akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu tentang budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk ke dalamnya seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian,
hingga sampai kepada bangunan dan karya seni juga. Wujud ideal kebudayaan adalah yang berbentuk kumpulan-kumpulan ide, gagasan, nilai-nilai norma, peraturan dan sifatnya yang abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan. Maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Wujudnya kebudayaan adalah karena kebiasaan masyarakat atau aktivitas masyarakat pada masa lampau yang berpengaruh hingga sekarang. Jadi jelas bahwasanya budaya itu bukanlah sifat yang tidak disengaja, tetapi budaya itu adalah sifat yang disengaja yang diwariskan dari generasi ke generasi, turun temurun dari masa nenek moyang kita hingga kepada masa kita sekarang ini.